cara memotong ayam yang benar. Ini ambil dari Pak Haji Asyik ya, sehari-hari beliau ini memang menjual ayam potong. Jadi kalau satu hari itu beliau bisa menghabiskan ratusan kilo ayam potong. Ini cara-cara beliau memotong ya, memotong ayam. Itu yang dipotong apa aja Pak Jek? Paha ya. Paha ya. Jadi dikumpulkan khusus paha ya. Paha sama dada. Terus sama dada. Jadi dari satu ekor ayam itu yang dominan yang diambil itu paha ya. Paha. Sama Dada. Yang lainnya? Bagian yang lainnya? Ada. Apalagi hati ya? Hati. Cuman yang dominan itu paha sama dada ya? Iya. Yang banyak dicari itu apa Pak Ji? Dari seekor ayam itu bagian mana yang lebih dominan dicari itu? Dada ya? Dada pertama untuk bikin pentol. Oh, bikin pentol. Terus apa lagi? Dada ya? Iya, dada. Terus yang lainnya, yang kecil-kecil itu? Yang ini. Bagian apanya? Bagian sayapnya. Oh, sayap. Sayap itu ya. Bahannya yang panggang. Jadi yang paling banyak itu paha ya? Paha untuk ayam panggang. Paha untuk ayam panggang. Dada? Dada bikin pentol. Oh, bikin pentol ya. Ini cara beliau memotong ya. Memotong bagian-bagian dari ayam potong. Rata-rata kalau satu hari itu berapa kilo tadi? Per ekor apa kilo? Ekor. Berapa ekor? 100 lebih lah. 100 lebih ya. Nah ini bagian paha ya. No, kalau yang bagian dalamnya Pak Ji, jeroannya itu kayak hati, terus apa lagi, itu banyak juga yang membutuhkan mencari itu ya? Iya, kalau itu sudah ada pesanan orang. Oh, ada pesanan. Pesanan semua sudah. Itu biasanya di samping untuk dijual ya, di warung makan tuh ya, iya. Untuk keperluan pribadi ya. Warung-warung kayak hati ya. Ini cara beliau memotong ya. Jadi yang dominan beliau potong itu paha sama dada.
ini khusus ayam, ayam apa namanya Pak Jeni? Ada ayam kampung. Ayam potong. Ayam potong ya. Ayam kampung ada sini ada. Ada juga. Enggak jual ayam kampung. Oh enggak, jarang ya. Jadi khusus ayam potong ini jenis apa sih jenis? Kalau ayam potong ini jenis apa? Selain apa namanya Pak Jeni? Kalau itu kan ada ayam kampung. Ayam daging. Oh ayam daging. Pentol. Oh jadi buat bikin pentol ini bisa juga ya Pak Ji ya? Pentol. Oh bikin pentol ya dadanya ya. Nah, ini cara beliau memotong ya alat Haji Asep ini. Ini yang diambil bagian dada, bagian paha, terus yang dalamnya jeroannya itu biasanya sudah ada yang pesan. Ya.